Fish dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama buntel kotak atau kudu-kudu. Belum berlanjut, ayo subscribe dulu, komen sesuai judul dan like baru subscribe. Nanti insya Allah dibalas subscribe secara permanen, oke. Dalam dunia taksonomi ikan, yellow box fish digolongkan pada family Ostraciidae dengan nama Latin Ostracion cubicus. Selain bentuknya yang langka dan unik, hewan ini tidak memiliki jumlah populasi yang banyak karena lebih sering mengucilkan diri dari kehidupan laut dan bersembunyi di dalam rumahnya, yaitu karang laut. Selain itu, mereka sangat menjaga dirinya dari keganasan alam laut yang sering membuatnya mengucilkan diri dan hanya keluar dari sarangnya hanya untuk mencari makan saja. Yellow box fish mampu melakukan metamorfosis warna tubuh. Saat lahir, ikan ini berwarna kuning. Menginjak remaja, warna kuning pada tubuhnya mulai meredup dan menjadi abu-abu kebiruan. Yellow box fish memiliki kulit yang tebal, keras dan tidak dilapisi sisik. Kulit tersebut tersusun dari lapisan-lapisan berbentuk heksagonal mirip perisai perang Talawang suku Dayak. Keunikan lain ikan ini yaitu ketika perutnya menggembung sehingga membentuk kotak, dan dari bentuknya itu dia dapat mengelabui beberapa mangsa dan predator laut yang hendak mengambil keuntungan darinya. Dan kemampuannya yang hebat dalam mencari hewan untuk dimangsa seperti jenis yang disebutkan di atas tadi. Dia mampu untuk bersembunyi di karang laut dengan tidak terdeteksi karena warnanya yang kuning menyerupai tanaman laut. Maka dari itu para predator tidak tahu ikan kotak bersembunyi.